Adakah sah seorang pondan menunaikan umrah dengan berpakaian wanita, tutup aurat, seperti dituntut oleh agama Islam? Ini pun sama juga ni. Apakah hukum seorang pondan pergi ke Mekah dengan pakaian seorang wanita, sedangkan dia laki-laki? Apa yang perlu dilakukan? Bila seorang tu dia pergi buat umrah, dia berpakaian perempuan. Baik. Kalau dia orang perempuan, boleh berpakaian perempuan. Satu lagi yang boleh berpakaian perempuan ialah khunsa wadah wanita. Itu boleh pakaian perempuan. Perempuan yang pure 100% perempuan hakiki, perempuan biasalah macam ada ramai ni. Neh. Satu lagi perempuan dipanggil khunsa wadah perempuan atau khunsa wadah wanita. Apa makna khunsa? Orang yang ada dua kemaluan alat kelamin. Satu kemaluan perempuan, satu kemaluan laki-laki. Orang lagi. Kalau dua-dua laki-laki ada dua pistol, tu bukan khunsa. Tu Apex Legend. Nampak tak? Nah. Nah, ada alat perempuan, ada laki-laki. Faham? Angry Bird ada, temosa pun ada. Ada karipak pun ada. Faham tak lagi? Jadi kalau alat yang perempuannya yang berfungsi, kecing, keluar mani, keluar haid, alat laki-laki tidak berfungsi, itu dipanggil khunsa yang wadah perempuan. Hukumnya mesti dia jadi perempuan. Kalau alat laki-laki yang berfungsi, kecing dan sebagainya, alat perempuan hanya aksesori saja, tak boleh, tak ada fungsi apa-apa, maka dipanggil khunsa wadah lelaki. Wajib berwatak lelaki. Segala hukum, hukum laki-laki. Nah, pakaiannya, umrahnya, semua laki-laki. Nah. Jadi masalahnya orang yang si pulang ni, si pulanah ni, tak tahu. Kena persahkan. Dia laki-laki atau perempuan, atau khunsa wadah laki-laki, atau khunsa wadah perempuan. Baru selesai masalah. Nah, untuk mengesahkannya ialah pakar perubatan. Nah, disahkan memang ada dua alat, maka dia khunsa. Baik, alat mana yang fungsi? Alat perempuan, maka dia khunsa wadah perempuan, maka tak salah dia umrah berpakaian perempuan. Yang salah dia lelaki berpakaian perempuan, atau dia khunsa tapi wadahnya lelaki, maka tiba-tiba pakaian perempuan, salah. Nah,